bangsa kita sudah rusak. Kita wajib kembali ke kurikulum PMP, pendidikan moral Pancasila. Rusak kita itu sudah. Mental bangsa kita sudah rusak. Rusak. Kita wajib kembali ke pendidikan moral tepat. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Kurikulum P4. Pendidikan moral Pancasila. Jangan diubah-ubah. Ya, sudah sampai. Bangsa kita sudah rusak. Kita wajib kembali ke kehayatan. Lihat kondisi bangsa kita itu, mentalnya udah jelek. Masyarakatnya itu, artis-artis itu, mentalnya jelek. Memberikan pendidikan yang jelek. Sekarang kembalikan aja ke kurikulum PMP yang jelas saja, pendidikan moral Pancasila, nggak usah diubah-ubah. Kalau diubah jadi pinter atau baik lah, itu bagus, malah tambah jelek. Nggak usah diubah-ubah, langsung aja poin pendidikan moral Pancasila, ya itu sudah nggak usah diubah-ubah. Bobrok negara kita itu sudah jelek. Jadi banyak seperti apa? Saya bagi orang tua ya, saya bicara bukan bagi aparat PM, bukan, sebagai orang tua menghimbau agar kembali kurikulumnya itu. Dulu tidak ada yang kayak gini. Sekarang tambah hancur negara itu. Terus yang luar biasa itu. Apa namanya itu? Sudah bentuk protes datang menurut Pak ya. Apa?